السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara Ruslan Cik Soh selaku pengurusi umum majlis forum kita pada malam ini, yang dihormati lagi dikasihi muslimin muslimat, para tetamu tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad diini kullihi walau karihal musyrikuun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allah basyiran wa nadhira. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia dan berkat ini, kita dikumpulkan di dalam siri majlis ilmu sebagaimana yang telah diumumkan. Majlis forum kita pada malam ini adalah forum ambang Ramadan. Sebelum kita ke persoalan yang akan ditanya kepada ahli panel, terlebih dahulu sekali lagi ingin memperkenalkan ahli panel kita yang pertama berada di sebelah kiri hamba, iaitu Al-Fadhil Ustaz Putra Haizam, Ustaz Putra Haizam bin Said Hussein, yang didatangkan khas daripada Kuala Lumpur, dan beliau adalah merupakan seorang penceramah bebas yang sering keluar di kaca TV dan juga pernah menjadi sentiasa menjadi tetamu jemputan Radio IKM Kelantan, Radio IKM Malaysia, dan sering mendapat jemputan di jabatan-jabatan kerajaan dan juga penceramah motivasi ataupun motivator kepada badan-badan ataupun kepada majlis-majlis yang tertentu. Dan selamat datang diucapkan kepada Al-Fatih Ustaz Haizam ya, ke Kelantan ini. InsyaAllah kita sama-sama berkuasi ilmu pada malam ini. Dan seterusnya ialah ahli panel kita yang kedua, yang tidak asing lagi di sebelah kanan nama ini, adalah Al-Fadhil Ustaz Doktor Datuk Doktor Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, yang merupakan pengasas pondok Yayasan Sungai Durian dan juga pensyarah College Islam University Antarabangsa KIAS, dan merupakan penceramah yang tersohor di negeri Kelantan, yang mempunyai follower yang cukup ramai dan mempunyai gedungan ilmu yang cukup banyak. Alhamdulillah, terima kasih Datuk diucapkan kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini untuk berkongsi ilmu, dan diharap kepada muslimin muslimat sekalian, kita sama-sama berada dalam majlis ini hingga ke akhirnya. Dan dimaklumkan awal sikit, solat isyak kita pada malam ini mungkin agak lewat sedikit. Lewat sedikit tak menjadi masalah, semai isyak lewat sikit tak apa insyaAllah, sebab kita berada dalam majlis ilmu. Baik, tidak melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Putra Haizam bin Said Hussein untuk memberi perkongsian ilmu kepada kita, di mana sebagaimana yang kita sering, apabila setiap kali datangnya Ramadan Al-Mubarak, maka kita bercita-cita, kita berkeinginan untuk menjadikan puasa Ramadan kita ni adalah puasa yang terbaik. Maka mohon Ustaz jelaskan bagaimana keadaan puasa Ramadan yang disambut dan dihayati oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الحمد لله تمام لمن يكتب عنها شكر كتاب الله تنا taufik daripada Allah menjadi asbab kita dapat menyempurnakan perintah Allah. Sebentar tadi kita salat fardu maghrib berjemaah, sekarang kita duduk dalam majlis untuk sama-sama saya sendiri yang bercakap untuk menghadirkan penghayatan terhadap hari yang bakal tiba, bulan yang sangat mulia yang kita pun tak tahu hakikatnya kita melangkah masuk ke dalam bulan. Walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatikan kami dalam Syaban, sampaikan kepada kami Ramadan. Yang terlebih dahulu saya muliakan moderator kita Ustaz Haji Osman, guru kita Ustaz Dr. Datuk Dr. Abdul Bathir, dan tuan-tuan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saya sedar yang sebelah-sebelah ni semua hebat-hebat. Kita budak-budak kecil yang tiba-tiba duduk sebelah ni, kita hadir untuk belajar-belajar sama-sama. Saya pesan-pesan untuk iman saya meningkat dan kita sama-sama ambil manfaat dan ilmu-ilmu yang bakal dikongsikan oleh guru kita nanti insyaAllah. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa Taala, Allah firman wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, begitulah kata Allah hari-hari yang kami jadikan silih berganti untuk setiap daripada manusia. Semalam habis, hari ini datang, hari ini akan habis, esok pasti muncul. Cuma esok kita tak tahu kita kat mana. Boleh jadi kita masih berjalan atas muka bumi ini ataupun kita ke bawah sedang berbaring di bawah muka bumi. Sebab itu menghargai setiap hari yang berlalu, itulah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keadaan harian Nabi di dalam menjalani kehidupan pengabdian kepada Allah cukup hebat, sehingga itulah jalan yang paling Allah Ta'ala redha, sehingga Allah merakamkan dalam surah Al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Pada diri Nabi contoh ikutan yang paling baik untuk siapa? لمن كان يرجو الله, untuk orang yang nak balik kepada Allah, واليوم الآخر, dan mereka rindukan negara akhirat, وذكر الله كثيرا, banyak-banyak kali ingat Allah Subhanahu wa Taala. Kehidupan Nabi ialah kehidupan yang patut kita contohi. Sebab itu tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa Taala, para sahabat menyaksikan Ramadan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat perintah puasa Ramadan turun pada bulan Syaban. Setiap kali masuk Ramadan, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita akan dengar ulang-ulang kali ayatnya. Ada orang hafal, ada orang tak mau hafal pun, disebabkan selalu dengar maka tak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang iman, kutiba alaikumusiyam, telah menjadi kefarduan. Allah telah menetapkan kefarduan untuk kita berpuasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum, seperti mana kefarduan kita dapat yang Allah telah datangkan kepada orang terdahulu sebelum kita. Maksud dan tujuannya
La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian takwa. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan untuk para sahabat radhiyallahu ajma'in menyempurnakan pengabdian mereka kepada Allah. Zaman berlalu sehingga akhirnya budaya telah menguasai kehidupan dan akhirnya sunnah makin malak di sisi kita. Sehingga kalau bulan Ramadan masuk ada tiga golongan biasa. Golongan pertama didengar je nak Ramadan nak jadi gen, jadi ya Allah dah nak Ramadan, rasa macam tahun lepas Ramadan tahun lepas dia punya jam sebab dia fikir aduh lepas ni dah tak boleh breakfast, lepas ni dah tak boleh lunch, lepas ni dah tak boleh makan lepak mak, ya Allah jam. Ini golongan pertama, semoga Allah jauhkan kita dari golongan. Golongan yang kedua ialah golongan yang bila dengar Ramadan dia kata Ramadan, oh dah Ramadan dah, ya Allah dah Ramadan. Oh okay. Dia pun tak beli Ramadan kan, tak Ramadan kan, untuk dia sama ya. Ramadan dengan March, dengan April, dengan Januari sama bulan. Hari macam biasa, pagi punch in, petang punch out. Keluar pagi, orang kena kata keluar pagi, balik petang. Dapat gaji, bayar hutang. This is the life. Ini golongan yang kedua, dia tak peduli pun Ramadan kah, tak Ramadan. Golongan yang ketiga, ialah golongan yang bila dengar saja Ramadan, hati dia dipenuhi dengan kerinduan, hati dia didatangi dengan sebuah keinginan untuk menyempurnakan apa yang telah disempurnakan oleh Allah, oleh Nabi SAW daripada kehendak Allah. Tuan-tuan, macam mana puasa Nabi kita SAW? Antara perkara yang disunnahkan, yang dilakukan, yang berlalu daripada kehidupan Nabi dalam Ramadan, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menceritakan di dalam sahih bahawa Nabi SAW berpesan pada umat, antara sunnah di dalam Ramadan ialah bersahur. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahawa di dalam sahur ada keberkahan. Dalam riwayat Muslim pula diceritakan bahawa Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahawa beza puasa aku, umat aku dan orang-orang ahli kita ialah sahur. Ada orang yang ambil lewa tentang sahur. Mungkin melalui puasa sunat yang kita lalu sebelum-sebelum ni, kita sahur, kita tak sahur, kita rasa tak ada masalah. Tapi Nabi SAW di dalam Ramadan, Nabi menekankan sahur. Di dalam sahur itu ada keberkatan, bukan hanya untuk kuatkan tenaga, bukan hanya untuk datangkan kesihatan yang baik, untuk menegarkan hari. Tak. Sahur bersamanya ada kaitan dengan ibadat malam. Satu tuan-tuan perempuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengutamakan untuk bangun bersahur dan memerintahkan para sahabat bila masuk sejak Ramadan untuk mereka menyempurnakan sahur. Ini antara amalan yang Nabi tak tinggal dalam Ramadan. Kemudian Nabi SAW bila memasuki Ramadan, Nabi SAW memperbanyakkan Quran, sedangkan Al-Quran itu turun pada Nabi. Nabi SAW telah menyampaikan kepada para sahabat, bahkan isteri-isteri Nabi, mereka melebihkan Al-Quran di dalam Ramadan, sehingga kan dikatakan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu masuk saja Ramadan, maka setiap malam yang berlalu daripada malam Sayyidina Uthman bin Affan, beliau akan mengkhatamkan seluruh Al-Quran setiap malam daripada malam Ramadan. Kalau kita punya fikir macam mana sahabat-sahabat, kita nak selesaikan satu juzuk sehari pun kita rasa macam Allah, 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 Allah. Sedangkan perkara dunia kita selalu buat perancangan yang cukup hebat. Kita merancang untuk kehidupan dunia, sehingga perancangan kita dalam kehidupan dunia cukup cantik. Lepas ni, ni, lepas ni, ni. Tapi untuk perkara akhirat, berapa ramai orang yang buat perancangan. Tuan-tuan perempuan sekalian, kita nak buat azam mulai sebelum masuk Ramadan, baki yang sikit di bulan Syaban. Kita berada di pertengahan bulan Syaban, kita sedang memecut menghampiri Ramadan. Tuan-tuan, saya nak menyeru, ajak tuan-tuan, termasuk diri saya sendiri, kita cuba paling kurang sehari kita sempurnakan satu juzuk daripada Quran.
macam mana nak buat sejuzuk Quran? Kalau nak baca tuan-tuan daripada satu, daripada ayat pertama sampai 10 line habiskan sejuzuk, mungkin kita rasa berat. Tapi tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita buat arrangement, kalau kita buat perancangan, benda jadi mudah. Macam mana nak buat tuan-tuan? Kita ikhtiar kalau mampu, kita bangun sebelum subuh kita baca selai. Lepas subuh kita baca selai. Sebelum zuhur kita baca selai. Selepas zuhur kita baca selai. Sebelum asar baca selai. Lepas asar baca selai. Sebelum maghrib baca selai. Lepas maghrib baca selai. Sebelum isyak selai. Lepas isyak selai. Jadi kalau kita buat perancangan setiap kali waktu salat menyempurnakan paling kurang dua lay Al-Quran, insyaAllah sehari kita akan dapat menyempurnakan seluruh juzuk Quran. Tuan-tuan, dalam kitab Al-Khushu' fi Salah pada bab yang terakhir, walaupun kitab ni menceritakan tentang salat, tapi dibawakan pada bab yang terakhir satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi berkenaan kehidupan Nabi di dalam melalui pengabdian kepada Allah. Saya cuma nak tanya kita semua malam ni, kalaulah tak ada bulan Ramadan, kalaulah tak ada bulan Ramadan yang kefarduan puasa Allah letak dalamnya, agak-agaklah tuan-tuan puan sekalian bila kita berhenti makan. Kalaulah tak ada puasa, bila kita berhenti makan? Orang kata kita makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Hari ni kita makan, kita lapar, kita berhenti bila? Hari ni orang lapar makan, orang kenyang pun makan, dia berhenti bila? Dia berhenti lepas kena gout, dah kena jantung, dah kena macam-macam penyakit kencing manis. Doktor kata ni tak boleh makan ni. Hak ni pun tak boleh makan. Hak ni tak boleh makan. Semua tak boleh makan. Doktor betul nak makan apa? Semua tak boleh makan. Doktor kata boleh makan kulit roti. Ya? Kulit roti. Doktor. La ilaha illallah tuan-tuan. Kalaulah tak ada Ramadan, ramai di kalangan umat ni takkan berhenti daripada makan sehingga kita melalui kehidupan harian kita tanpa kita mengetahui bagaimana mujahadah perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama. Dalam kitab Al-Khushu' fi Salah diceritakan ketika Nabi bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam, di saat ketika tu fa idzan syaqqatis sama, tiba-tiba langit terbelah, fa nazala malak, turun satu malaikat. Keadaan malaikat tadi telah menyebabkan Jibril alaihi salam telah menjadi kecil-kecil, seolah-olah keadaan ketakutan daripada Jibril alaihi salam. Dan perkara ni Nabi tak biasa tengok pada Sayyidina Jibril. Siapa dia Sayyidina Jibril alaihi salam? Allah firman dalam Quran yang mengajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wahyu, allamahu shadidun quwa. Beliau ialah Jibril alaihi salam yang syadid, yang begitu tetap, yang kuat, yang begitu kuat. Itulah malaikat yang Allah Ta'ala ceritakan. Nabi pernah melihat Jibril pada rupa asal dua kali. Pertama, ketika mana Nabi nak balik ketika dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama. Wahuwa bil ufuqil a'la. Ketika mana Jibril AS di dalam satu, di sebuah ufuk yang tinggi. ثم دنا فتدلى. Kemudian Jibril menghampiri Nabi, mendekati Nabi. وكان قاب قوسين او ادنى. Betapa rapat kedudukan Sayyidina Jibril alaihissalam dengan Nabi, jaraknya seperti mana jauh dua busur panah ataupun lebih dekat daripada itu, kata Allah. Kemudian Nabi melihat Jibril alaihissalam sekali lagi, inda sidratil muntaha. Malaikat yang cukup hebat, cukup kuat kekuatan dia. Tetapi hari itu, tatkala satu malaikat turun, berdiri di antara Nabi dengan Jibril, Nabi telah melihat keadaan Jibril AS seolah-olah ketakutan, tatkala melihat keadaan kehadiran malaikat ini. Maka malaikat ini telah tanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku adalah utusan Tuhanmu yang diutuskan agar kamu memilih untuk menjadi Nabi yang raja kehidupannya ataupun Nabi yang hamba sederhana kehidupannya. Nabi tak jawab soalan ini. Nabi tengok Sayyidina Jibril AS, Sayyidina Jibril bagi isyarat. Maka Nabi SAW telah memilih untuk menjadi Nabi yang kehidupannya sebagaimana hamba yang sederhana.
Kata para ulama, seandainya hari itu Nabi memilih untuk menjadi Nabi yang kehidupannya seperti mana raja, pasti dan pasti Allah Ta'ala boleh menjadikan kerajaan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih besar dan hebat daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, tanpa sedikit pun mengurangkan kedudukan Nabi di negeri akhirat. Tapi Nabi memilih kehidupan Nabi yang hamba, sehinggakan kata Sayyidatuna Aisyatul Ridha radhiyallahu ta'ala anha, lepas daripada peristiwa ni, lepas daripada kejadian ni, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghubzin sya'irin yawmain mutatabi'an hatta ghubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, lepas daripada peristiwa ni, lepas daripada kejadian ni, aku tak pernah tengok keluarga Nabi kenyang dua hari berturut-turut, walaupun daripada roti yang diperbuat daripada barley, sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Tuan-tuan, begini keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perut yang sentiasa kosong dengan makanan, tetapi dada yang sentiasa penuh dengan keimanan. Zaman berlalu, tahun berubah, umat berganti. Hari ini perut kita penuh dengan makanan, tapi hati kita kosong daripada keimanan, sehingga salat menjadi paksaan. Kita bila masuk Ramadan, kadang-kadang dia jadi pesta makanan lebih daripada sebelum-sebelum ni. Semua orang gembira, bazar Ramadan dibuka. Bukan jadi satu kesalahan, tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kalau pergi bazar Ramadan, kita tengok bazar Ramadan, semua benda kita rasa nak beli. Hari itu tuan-tuan, orang yang buka perniagaan di bazar Ramadan, apa saja makanan, apa saja kuih-muih, apa saja nasi, juallah apapun, insyaAllah laku tuan-tuan. Kalaulah hari itu jual selipar Jepun celup tepung, insyaAllah selipar Jepun celup tepung pun orang beli. Sebab lapar punya cerita. Allah Subhanahu wa Taala mendatangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Nabi berbuka puasa kebiasaannya dengan kurma yang basah. Kalau tak ada kurma basah, maka Nabi akan makan kurma kering. Dan begitulah keadaan halnya puasa Rasulullah. Perut diisi sekadar alas untuk tenaga dibangunkan di tengah malam terus menangis kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tak ada perkara yang lebih Nabi rungsing dan risaukan menimpa ke atas kita melainkan kematian umat ni tanpa mengenal siapa Allah Subhanahu wa Taala. Atas maksud yang besar itulah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kehidupan Nabi di dalam Ramadan bukan hanya berpuasa, tetapi itulah kehidupan yang Nabi banyakkan empat perkara. Tuan-tuan, dalam Ramadan masuk ni banyakkan empat perkara. Yang pertama, banyakkan dakwah. Banyakkan dakwah. Banyakkan ceritakan kebesaran Allah. Banyak ceritakan berkenaan negeri akhirat. Yang kedua, banyakkan ta'alim wa ta'alum, majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan duduklah. Apa yang kita dengar daripada ustaz, apa yang kita dengar daripada para ulama, daripada majlis-majlis ilmu, sampai-sampaikanlah. Sehingga ilmu itu akhirnya menjadi asbab peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, dalam Ramadan banyakkan dakwah, ta'lim, banyakkan ibadat. Pada waktu malam, kita sempurnakan tahajud malam kita. Sempurna salat tarawih kita. Kita sempurnakan tahajud dan doa panjang-panjang pada waktu malam. Dan yang paling akhir, yang nombor empat, dalam Ramadan kita banyakkan khidmat. Banyakkan khidmat. Banyakkan bantu orang, banyakkan usaha atas umat ni. Kita jumpa orang, kita bantu orang, bantu masjid, bagi orang makan, bagi orang berbuka puasa, jamu orang. Ini antara akhlak dan sifat Nabi dan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Tuan-tuan, moga Allah Subhanahu wa Taala hadirkan sifat tu pada saya sendiri yang cakap dan kita semua. Semoga empat perkara yang kita banyakkan dalam Ramadan, dakwah, ta'lim, ibadat dan khidmat, menjadi asbab Allah Subhanahu wa Taala menerima puasa dalam Ramadan. Kalaulah ni puasa terakhir kita, moga inilah puasa yang paling baik. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Putra Haizam di atas penyampaian bagaimana diceritakan kepada kita Rasulullah SAW berada di dalam bulan Ramadan. Bagaimana Nabi ketika berada dalam bulan Ramadan, dadanya ataupun imannya sentiasa memenuhi kehidupan baginda dan langsung tak fikir berkenaan dengan makan minum. Jauh nak bandingkan dengan kehidupan kita pada hari ini. Demikian juga bagaimana diceritakan
Nabi SAW sentiasa membaca Al-Quran dan sahabat Nabi yang bernama Saidina Uthman mampu khatam Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kita tak mampu, tuan-tuan. Kalau kita mampu boleh solat satu juzuk satu malam terawih pun alhamdulillah. Dan kalau kita boleh baca satu juzuk sehari sebagai baca harian pun alhamdulillah. Boleh khatam sekali sebulan pun alhamdulillah. Dan kita nak benda ini dilakukan secara istiqamah. Dan banyak perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada Al-Fadhil Ustaz ahli panel kita yang pertama tadi. Terima kasih. Jazakallah diusahakan. Seterusnya kita beralih pula untuk menambahkan pengisian ilmu kita kepada yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit. Iaitu kita nak tengok bagaimana sebagai persediaan untuk menghadapi Ramadan Al-Mubarak yang sepatutnya kita lakukan. Tadi kita dengar dah bagaimana Rasulullah antara amalan-amalan sunnah yang sahur dan sebagainya. Dan sebelum kita mendengar kupasan daripada Datuk, sini ada satu pengumuman ya, satu pengumuman Datuk ada bawa satu buah tangan kepada kita, iaitu dapatkan satu risalah Ramadan Al-Mubarak. Pastikan yang hadir pada malam ini dapat risalah Ramadan Al-Mubarak hasil karangan daripada Datuk kita untuk dikongsi bersama kepada jemaah pada malam ini. Kepada terdapat, sila jumpa dengan urus dia selepas pada ini. Jadi untuk itu, dengan tidak melengahkan masa, sebenarnya forum kita ini, kita untukkan masa tidak lebih daripada 15 minit. Jadi untuk kupasan Datuk, dipersilakan bagaimana ke persediaan yang sepatutnya kita buat sebelum masuk Ramadan. Orang kata sebelum kita masuk Ramadan ni semangat. Ataupun dia panggil, apa dia panggil? Azam baru untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sehingga azam ini berkekalan sampai bila-bila. Untuk itu, dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Usman selaku moderator dan juga tuan imam, ahli panel yang pertama, muslimin dan muslimat pencinta ilmu yang dihormati dan dikasihi di Masjid Telipuk ini dan juga di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini satu program forum bicara di ambang Ramadan sebagai langkah persiapan. Bila nak tak khijab besar, sudah pasti di sana ada perkara-perkara yang perlu kita buat sebagai persiapan. Jadi insya-Allah dalam masa yang kita ada ini, ana cuba kongsikan beberapa perkara setakat yang kita ingat dan juga setakat masa yang ada. Iaitu yang pertama sekali, sebagaimana disenaraikan oleh para ulama kita, iaitu kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita sampai ke Ramadan. Dan juga bukan setakat sampai, kalau sampai saja, ramai orang sampai ni. Nah, di antara doa yang masyhur yang dibaca oleh imam-imam setiap kali solat, yang tu saya ingat ahli panel kita kata, oh, ni ingat belakang dah. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mana kita mula daripada Rajab. Ada setengah dalam kitab-kitab dia kata ulama salafus soleh 5 bulan dulu berdoa dah supaya sampai ke Ramadan. Kita hari ni sudah masuk bulan Sya'ban. Jangan kata lewat dah, tak lewat lagi. Tak, boleh lagi kita berdoa. Di antara doa yang kita selalu sebut juga selain daripada yang dibaca oleh imam-imam, kita nak ajar malam ni, kalau tak kena, tak habis forum. Nak kata si? Ha, selalu dah bunyi-bunyi tak habis forum. Ha, nak kata si? Ha, baru semangat tak? Ha, kalau dia kata si, kau tak si? Ha, si. Dia tak ada si. Dia nak kata si. Ha, dia dua tu. Tak boleh kata si. Baik, ikut belakang. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim ramadana li
wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mana berasa payah ke mudah? Payah apa? Tiga kali ulang ingat. Kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi itu di antara doa yang diajar oleh golongan salafus salih. Ada ulama mengatakan doa daripada Yahya bin Abi Kathir, seorang salaf. Jadi doa ni kita kena baca lah supaya kita ingat. Kalau tak ingat bahasa Melayu, bahasa Arab, kita kata kok Melayu. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke Ramadan. Itu permintaan kita yang pertama, nak sampai ke mana? Nak sampai ke Ramadan. Habis kalau siapa Ramadan? Nak buat apa? Wa sallim, permohonan yang kedua, wa sallim Ramadanali, ya Allah serahkanlah Ramadan itu dengan program-programnya, dengan ibadat-ibadatnya, dengan sebaik mungkin, sebanyak mungkin kebaikan yang kita boleh buat. Ada kesenarai-senarai kebaikan, alhamdulillah insya-Allah anak akan sebut sebagaimana dalam senarai yang kita bagi khitah ni, ada 10 perkara yang kita kena buat insya-Allah. Kemudian permohonan yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah daripadaku semua kebaikan, semua perkara baik, semua ibadat yang aku buat ini, kita minta Allah Ta'ala kabulkan kita. Nah, itu dia panggil konferensi lah permohonan kita. Yang pertama minta sampai, yang kedua minta Allah Ta'ala berikan kita aktif, rajin, bersungguh beribadat pada bulan Ramadan. Yang ketiga, selain dah kita bersungguh, kita nak Allah Ta'ala kabulkan. Jadi kalau kita bersungguh Tuhan tak kabul, rugi juga. Maka itu di antara permohonan kata di para ulama, yang pertama sekali kita kena minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita sudah berdoa semalam, di antara hadis yang disebut, walaupun ramai di kalangan ulama mutaqaddimun, ulama-ulama yang terawal mengatakan bahawa hadis kelebihan Lailatul Nisfi min Syaban itu tidak sahih. Tapi ada juga pengkaji-pengkaji yang kemudian ni, contohnya dia duduk kaji, dia kumpul semua riwayat, dia kata menaik darjat yang lebih tinggi. Maknanya kita terima yang ni untuk kita nak ambil motivasi, semangat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut dalam hadis itu, iaitulah Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada hamba-hamba dia kecuali dua kumpulan. Tanda, dua kumpulan ni, yang pertama musyrik, illa li musyrikin, orang kafir. Hak ni kita minta doa dengan Allah SWT tidak terjebak kepada kita. Sebab kita sudah beriman, dengan keimanan yang baik, kita beriman dan kita mati juga kita minta dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Yang kedua, tak jauh daripada kita. Illa li musyrikin au musyahin. Yang kedua ni yang kita takut. Tidak diberi keampunan kepada musyahin, mana orang yang berkelahi. Orang hak balah. Mari masjid sama. Sama-sama duduk ikut kelas pengajian sama. Tapi dalam hati kita benci kepada saudara Islam kita. Ini masalah. Anda setengah orang ni kata, ustaz nak macam mana saya ni? Benci tak boleh tengok muka orang ni. Ngaji sekali. Ahli qaryah sama, masjid sama. Apalagi kalau hak benci kau ustaz pula, lagi marah. Allah ustaz mari ngajar kapur kita. Kita benci ke dia. Kita kata ni lagi berat. Jadi, maka di situlah kata di para pengkaji. Dia kata langkah yang kedua setelah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla nak sambut Ramadan ini, iaitulah langkah membersihkan hati, melapangkan dada daripada orang-orang Islam yang kita benci, kita damaikan dia. Zaman kita hari ini para jemaah sekalian, zaman warna-warni dia panggil. Tahulah warna-warni tak? Beza warna, benci selalu. Buatlah molek setara mana pun, tak molek. Comel setara mana kita buat pun, tak comel. Sebab berbeza warna. Ini di antara racun yang ditinggal oleh penjajah yang menyebabkan kita sekampung berkelahi, kita satu negeri, satu negara pun berkelahi dengan sebab warna ini. Jadi hari ini kita tutup warna, kita kata kita butakan warna, kita letak depan mata kita muslimin, muslimat. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hasyr,
Dak doa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ini benci kepada orang beriman. Sekarang ini kita benci kepada orang beriman, sayang kepada orang kafir. Ini jadi masalah. Maka kita kena letak yang kedua, bersihkan hati kita daripada perbalahan dengan orang. Lebih-lebih lagi kalau kita balah tu anak beranak. Dipanggil putus silaturahim. Allah ni lagi berat. Dia kata tak apa ustaz. Kita berdamai nanti hari raya. Ha dah. Hari raya sedak lalu. Maaf zahir dan batin atas kak raya zaman dulu. Tapi kalau jumpa tu tak salah ayo kau. Ya, yang bermaaf-maaf apa yang siapa? Kak raya. Lah ni yang bermaaf-maaf apa yang siapa? Grup-grup WhatsApp. Oh, atas kak raya selamat hari raya. Jumpa orang tu palilah kelain. Kita kata tak jadi. Kalaulah maaf tu boleh dengan kak raya ya. Oh, sedaklah kita buat maksiatnya dak. Orang yang paling kuat kita ngopak, kita takak gayo yang paling mahal sekali. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Maah-maah ni kita kena pergi bermaah dengan dia. Ini itu pun kadang-kadang kita duk main maah tak tukalu. Tak boleh juga. Semalam pakak duk tulis rakoh. Saya minta maah. Minta maah dengan siapa? Awak bersalah dengan siapa? Kalau kita ada salah dengan orang, WhatsApp atau PM kepada dia. Atau peribadi. Saya dengan awak ni ada masalah. Saya pernah... Tapi kalau masalah ni bukan semua kena royak. Kadang-kadang dia tak tahu apa kita ada salah dengan dia tak. Kita ngopak dia, kalau kita kata dia. Bila kita bagi tahu, oh dia kata dia ni rupanya. Jadi ada masalah. Pasal itulah perbahasan tentang masalah ni panjang. Baik. Isu yang ketiga yang kita kena buat, persiapan nak sambut Ramadan, iaitulah taubatan nasuh. Kita kena banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Oh dia kata orang taubat boleh puasa. Itu silap. Sama juga orang nak pergi haji. Taubat apa rumah ni? Nah. Dia kata, ambo nak ikut haji dengan Ustaz Usman contohnya. Ustaz Usman kata, kita kena buat persiapan sini. Dah, nak pergi taubat Mekah. Taubat hari Arafah. Betul ke tidak moderator? Taubat hari Arafah. Hari Arafah bukan kita nak bertaubat situ. Hari Arafah kita nak menerima nafahatul rahman. Bila kita sampai ke Arafah dengan hati yang sejahtera. Kita hari ni, sekarang kita taubat. Dosa-dosa kita hak lalu. Dosa yang ada learning. Hak maksiat yang akan datang kita jauhi. Sebab apa? Bila masuk Ramadan, bukan baru nak tukar giyak. Bukan baru nak panah enjing. Masuk Ramadan, kita nak tukar giyak nama dia. Ana selalu buat sedikit kajian. Tuan-tuan boleh buat juga. Kita kaji tengok 3 tahun Ramadan ke belakang. Ramadan 1443. Berapa kali kita boleh khatam Quran? 1442, berapa kali boleh khatam Quran? 1441, walaupun 4142 ni terlibat dengan COVID rasa. Nah, lagi banyak boleh khatam Quran berada di rumah. Jadi kita tengok, setiap tahun, ada waktu kita boleh khatam sampai 5 kali. Ada waktu boleh khatam 3 kali. Ada tahun sekali khatam. Ada tahun tak boleh khatam pun. Maka kita kena siasat, sebab apa tahun ni lemah sangat aku baca Quran. Kenapa? Mungkin di sana ada halangan. Halangan yang paling besar, apa dia? Dosa kita. Dosa kita yang menyebabkan keluh lidah kita daripada menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Dosa kita menyebabkan tidak manisnya kita baca Quran. Dosa kita menyebabkan kita tak mau istighfar. Sebab itulah dalam kitab yang saya baca di sini, sebulan sekali, jaga-jaga juga tu. Celup juga. Tak, kita rahmat Allah tidak terhenti. Di antaranya kita sebut tentang dosa yang menyebabkan kita jadi terseksa di atas dunia ni, kita tak nak berzikir sebab apa? Sebab mulut kita terkunci. Sebab apa terkunci? Sebab hati tak ingat kepada Allah. Bila hati tak ingat kepada Allah, dia tak mari. Jadi 3 perkara yang kita kena buat, doa. Yang kedua, damaikan kita dengan orang-orang yang kita kelahi, lebih-lebih lagi dengan keluarga kita. Yang ketiga, kita kena taubat. Dia kata, apa dosa saya ustaz suruh taubat? Dosa kita ni pelbagai. Ada dosa kita dengan Allah, ada dosa kita dengan manusia. Dengan Allah kita niat ikhlas, kita bertaubat, insyaAllah Tuhan kabulkan doa kita. Dengan air mata kita Tuhan kabulkan. Tapi kita bimbang,
dosa kita dari sudut muamalat. Muamalat dengan manusia. Kita duk mengata ke orang, kita duk mengenak ke orang, macam mana? Keuangan duit kita duk mana lah ni? Ni baru yang minggu lepas ke minggu ni. Kerajaan umumkan dividen KWSP. Baru minggu ni ke? KWSP yang baru dapat ni. Ada hak syariah rendah 4.7 ke berapa? Kita je ni tak ada WSP ni, tak apa ingat. 4 berapa? 4.7. Hak tak patuh syariah berapa? Nah, tak ada juga kau demo ni. Macam banyak piti. Kau tak cara tu. 5 lebih. Ada di kalangan umat Islam yang masih lagi tak sanggup nak tukar hak tak patuh syariah kepada patuh syariah. Kenapa? Rugi ustaz. Hak patuh syariah ni 4.7. Hak tak patuh 5.3. Menyesal tukar. Kita kata subhanallah. Inilah punca. Bila campur harta kita halal dengan haram, hak masuk dalam diri kita, masuk dalam perut dia, kita benda yang tidak halal, yang menyebabkan kita kalih biasa. Kata orang Allah biasa tegal. Apa ni? Biasa dah. Bila mari benda tu biasa, kita tak serah dah dosa. Sebab itu anak duk sebut, kita hari ni perang habis-habisan tentang rasuah. Pihak kerajaan apa perang, NGO apa perang, semua jabatan perang. Tapi kita tak ada perang tentang riba dalam masyarakat. Kau duk perangnya untuk email. Buat pendakwah ni. Tu punya marah dia pula. Dia kata ustaz ni sibuk dengan rasuah, sibuk dengan apa ni? Riba ya. Rasuah tu besar. Tuan-tuan kena ingat, rasuah dosa besar. Riba akbar minhu, lebih besar daripada dia, sebab Allah Taala istiha perang dalam Quran dengan riba. Jadi kita betul balik. Hak mana saham-saham kita tak patuh syariah, kita tukar sebelum masuk Ramadan tahun ni jadi. Biarlah dividen yang boleh sikit pun, asal kita boleh berkat lebih baik daripada kita dapat banyak tapi diseksa dalam oleh Allah Azza wa Jalla lagi dahsyat. Yang terakhir iaitulah tentang an-niyah as-sadiqah. Kita kena letak senarai niat yang baik. InsyaAllah Ramadan tahun ni aku nak jadi yang terbaik. Nak semaya terawih tak usah lagi untuk iman. Nak baca Quran, ini adalah senarai yang kita akan senaraikan dalam pusingan yang kedua nanti insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Di mana pengisian ataupun persiapan yang mesti kita kena ada sebelum kita sambut Ramadan. Kesemua yang telah disampaikan oleh Datuk itu adalah menarik belaka dan itu yang ada pada kita yang mesti kita kena baiki tuan-tuan. Sebab dari segi dosa sebagai contohnya, berapa banyak sehari-hari yang kita lakukan dosa. Dan dosa kita ni melibatkan banyak perkara. Melibatkan lidah, melibatkan mata, melibatkan telinga, melibatkan kaki, tangan. Mana bukan sekarang dua lah dosa. Itu baru sehari. Jadi kalau hari-hari banyaknya hidup dengan dosa, bagaimana kita nak sambut Ramadan? Bagaimana kita nak mampu untuk beribadat sepanjang bulan Ramadan? Bagaimana kita nak mampu untuk kita baca Quran yang cukup banyak? Bagaimana kita nak mampu untuk kita qiyam di bulan Ramadan? Maka tentunya kita tidak akan mampu jika dosa-dosa kita ini menjadi suatu karat yang tebal di dalam hidup kita. Baik Ustaz, untuk seterusnya kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ditujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Putra Haizam, di mana kita tahu dah bagaimana tadi Rasulullah berada dalam bulan Ramadan dan bagaimana yang berbahagia Datuk memberitahu pada kita persediaan untuk kita nak sambut Ramadan. Maka bayangkan kita berada dalam bulan Ramadan, bagaimana yang telah kita laksanakan dan kita nak tengok natijah dia. Keputusan kitanya selepas daripada Ramadan tu, bagaimana hasil daripada penghayatan dan kehidupan kita sepanjang bulan Ramadan. Adakah tarbiyah Ramadan itu berjaya ataupun gagal? Untuk selanjutnya dijemput dan dipersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Putra. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Osman. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, tak ada orang yang hantar anak-anak masuk universiti melainkan bila selesai pengkajian dia dapat segulung degree. Begitulah yang sepatutnya kita bila melangkah masuk dalam Ramadan,
apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala terhadap kita, kita dapat setelah selesai daripada Ramadan. Apa yang Allah Ta'ala inginkan, kita dah baca daripada ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah yang turun pada bulan Syaban. Makna dan maksud daripada Ramadan sendiri ialah menahan diri. Puasa makna dia menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada cakap benda yang tak elok, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Dr. Abdul Basit dah cerita berkenaan dengan macam mana dosa menjadi kesan kepada amalan kita, tawar dalam ibadat kita, rasa tak sedap dalam salat kita. Bahkan malam Sayyidatul Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi selesai daripada salat. Sayyidatuna Aisyah datang dan bisik dekat telinga Nabi SAW satu perkara. Sayyidatuna Aisyah minta satu benda yang sangat besar. Wahai Rasulullah, doakan kepada aku khusus. Maka Nabi telah angkat tangan Nabi malam tu, lantas Nabi berdoa. Allahumma ghafir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhir. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang sebelum, yang selepas, yang nampak, yang tak nampak. Wahai Allah, ampunkan semua. Sayyidatuna Aisyah dengar je doa ni, dia telah bangun, dia telah melompat kegembiraan. Kerana Nabi SAW telah mendoakan satu perkara yang sangat penting. Natijah dosa bukan hanya kesan daripada ibadat kita. Bukan hanya tawar dalam ibadat, tawar dalam salat, tawar dalam Quran. Tapi natijah daripada dosa juga ialah tekanan perasaan dalam kehidupan. Allah uji kita dengan ujian, dengan macam-macam masalah, dengan macam-macam musibah yang kadang-kadang kita rasa sebab masalah ni lah aku jam, tension, stress. Para ulama kata bukan masalah tu. Masalah tu memang perkara yang Allah Ta'ala letakkan. Tak ada satu orang pun yang hidup dalam muka bumi ni yang Allah Ta'ala tak bagi masalah kat dia. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah lalukan kehidupan baginda Nabi dengan ujian demi ujian. Lepas satu-satu, kadang-kadang satu belum selesai, Allah bagi masalah lagi dalam masalah yang belum selesai. Tapi hati Nabi ialah hati yang bahagia dan lapang. Walaupun mata Nabi menangis, walaupun hati Nabi bersedih, tapi kali-kali mulut Nabi tak pernah mengeluarkan melainkan perkataan yang hanya meredakan Allah Ta'ala. Ini natijah daripada hati yang beriman dengan ketakwaan yang sempurna kepada Allah. Bila Aisyah radhiyallahu taala anha kegembiraan daripada doa keampunan yang Nabi baca tadi, maka Nabi tanya, "Ya Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa yang aku baca tadi?" Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa-siapa pun pasti akan gembira kalau doa tu tuan baca kepada mereka." Maka ketika itulah Nabi kata, "Ya Aisyah, ketahuilah inna hadhihi ad-da'wati lil ummati fi kulli salah." Inilah doa yang aku bacakan untuk setiap daripada umat aku, kata Nabi. Setiap kali setelah selesai daripada salat-salat aku. 1400 tahun yang lalu Nabi dah menangis untuk kita yang dosa yang kita belum buat. Lahir pun belum kita. Ada pun belum tah muka bumi. Tapi pandangan Nabi SAW bila Nabi melihat ni para sahabat Ridwanullahi Ajma'in. Sayup mata Nabi melihat ke arah kita semua malam ni. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Natijah Ramadan sepatutnya ke atas kita semua ialah nilai dan sifat takwa. Takwa ni macam mana? Tuan-tuan, di dalam kitab Sir Alamun Nubala, Al-Imam Al-Zahabi menceritakan berkenaan dengan salah seorang daripada imam yang cukup terkenal, Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahumullah. Imam Hatim Al-Asam, dia digelar dengan panggilan Al-Asam. Asam ni maknanya yang peka. Tapi dia tak peka. Pernah diceritakan, ni Al-Imam Hatim Al-Asam ni, mereka di kalangan para ulama, orang-orang yang saleh, di kalangan orang yang cukup jaga hubungan dengan Allah. Tadi Dr. Abdul Basit cerita berkenaan dengan muamalat kita, dengan harta, natijah daripada perkara yang haram, bila masuk dalam hati kita akan merosakkan hubungan dengan Allah. Begitulah ketakwaan sifat para imam yang terdahulu, kebanyakan daripada mereka tak ada KWSP. Dan mereka ni meniaga sendiri. Bukan makna malam ni salah semua dapat KWSP. Bukan makna tak boleh makan gaji, tak, bukan.
Tapi kerisauan mereka dalam muamalat mereka agar hubungan mereka dengan Allah dalam setiap pekerjaan mereka tu bersih dan tak ada masalah sikit pun yang akan menghancurkan hubungan doa dan perantaraan antara mereka dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah Allah. Imam Abu Hanifah ada perniagaan. Al-Imam Atta' al-Salimi ada perniagaan. Al-Imam Muhammad Ibn Sirin ada perniagaan. Ramai ulama-ulama dulu meniaga kerana risaukan keadaan harta yang masuk pada mereka. Mereka khawatir kalau yang masuk, bukan masalah haram, ya kita orang Islam, kita orang beriman. Kita insya-Allah akan mengelak daripada benda yang haram. Tapi malangnya yang terlekat banyak pada kita ialah yang syubhah. Al-Imam Hatim Al-Asam dia ada perniagaan, dia ada kedai. Satu hari tu dia tengah meniaga, datang satu orang makcik untuk beli barang. Makcik tu pun pilih-pilih-pilih barang dan letak barang atas kaunter untuk dikira harga total jumlah berapa barang tu. Dan alhamdulillah hari tu yang jaga pula Al-Imam Hatim Al-Asam. Bila Imam Hatim Al-Asam jaga, masya-Allah, dia pun kira-kira barang dan berlaku perkara yang tak dijangka. Makcik tadi terkentut. Makcik tadi terkentut. Tuan-tuan, kentut ni ada tiga jenis. Kentut ada tiga jenis. Yang pertama kita panggil loudspeaker. Loudspeaker ni dia punya bunyi dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiran tiga buah rumah pun dengar dia punya kentut dia. Jiran pun tu, wah tu, jiran tu kentut tu. Ni kentut pertama, loudspeaker. Bunyi kuat, tapi tak ada bau. Kentut yang jenis kedua nama dia silent killer. Yang ni, Masya Allah, tak ada bau, tak ada bunyi. Tapi bau dia insya Allah meninggal. Imam salat tarawih, bau lupa apa-apa dengarkan. Mula surah lain, ending surah lain macam Quran. Sebab bau tu inna lillah. Ini kentut jenis kedua. Ni jentuk kentut jenis ketiga ni paling bahaya sekali ni. Kita panggil ni kentut puaka kita panggil. Apa pasal kentut puaka? Dah lah kuat, busuk pula. Ini kentut jenis ketiga. Hari tu wanita tadi masuk beli barang dan dia telah kentut level pertama. Loud speaker. Bila dia kentut, dia dah risau, dia dah malu dah. Wajah dia berubah dah. Kita kalau kentut dalam rumah, tak ada masalah. Anak-anak dengar biasalah. Kentut masa makan, kentut masa tidur. Kentut dia kerja dalam rumah. Imam Hatim Al-Asam ni ulama besar. Jadi wanita ni dah kentut depan ustaz. Oh, yang ni jam ni. Kentut depan ulama ni. Jadi dia dah malu dah. Dia kata, Imam, berapa semua ni? Dia nak suruh Imam Hatim kira cepat-cepat. Dia nak keluar cepat-cepat. Imam Hatim Al-Asam tanya, apa dia? Tak, Imam ni berapa semua ni? Imam Hatim kata, apa dia? Wahai Imam, ini semua barang ni, kamu kira berapa semua? Imam Hatim kata, apa dia? Pekak rupanya. Oh, lega dia tuan-tuan. Rupanya Imam ni pekak. Maka daripada hari itu dia digelar dengan Imam Hatim Al-Asam. Dia berlakon pekak sedangkan dia dengar dengan jelas. Wanita tu kentut. Ini nilai yang ada dalam diri orang Islam. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Satu orang Islam yang tutup aib satu orang Islam yang lain, Allah tutup aib dia dunia dan akhirat. Imam Hatim Al-Asam bukan hanya berlakon pekak hari itu, tetapi dia berlakon jadi pekak sampailah makcik tadi meninggal dunia. Sampai makcik tu meninggal, dia berlakon jadi pekak sehingga orang kata inilah Imam Hatim yang pekak tu. Imam Hatim yang pekak, takwa yang hadir dalam diri dia menyebabkan dia jaga maruah setiap daripada umat Islam. Tadi pun Dr. Basit pun cerita berkenaan dengan hubungan sesama orang Islam. Al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan wa yashuddu ba'dahu ba'dahu. Orang Islam dengan orang Islam seperti mana binaan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Kalau orang Islam buat salah, sepatutnya dia tutup kesalahan tu, dikuatkan dengan motivasi, dengan nasihat-nasihat. Ini sepatutnya juga natijah daripada Ramadan. Hasil daripada takwa. Kerana nilai kepenghambaan dia, ketakutan dia kepada Allah Azza wa Jal yang menebal dalam jiwa dia. Sehingga dia membentuk cinta dan kasih sayang sama orang Islam. Tuan-tuan, tahun tu Al-Imam Hatim Al-Asam cukup keperluan nak pergi haji. Maka dia pun siap nak pergi haji. Maka dia telah mesyuarah dengan isteri dan anak dia. Dia bagi tahu ke isteri anak dia, alhamdulillah tahun ni harta saya cukup untuk pergi haji. Cuma untuk aku tinggalkan kepada kalian, mungkin kalau tak diuruskan dengan betul, sebelum aku balik harta ni habis. Apa pandangan kamu wahai isteriku? Isteri dia kata, bang, saya cadangkan abang jangan pergi lagi haji tahun ni.
Abang tunggu lagi tahun depan, cukup harta semua, kami pun dapat semua ke sini, bawa abang pergi. Anak dia yang kecil kata, anak dia umur 10 tahun kata, ayah, ayah pergilah. Menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan jaga kami. Ayah pergi ayah. Al-Imam Hatim Al-Assam telah dengar saranan anak dia yang umur 10 tahun yang perempuan ni. Al-Imam Hatim pun pergi perjalanan menunaikan haji. Dan dalam perjalanan menunaikan haji lebih kurang seminggu, dua minggu berlalu, Allah Ta'ala telah uji keluarga dia. Al-Imam Hatim Al-Assam, keluarga dia telah kehabisan bekalan makanan. Duit habis, makanan habis. Sehingga ibu tadi telah tengok kepada anak perempuan yang bagi cadangan dekat ayah supaya ayah pergi haji tadi. Ibu dia kata, ni kamulah punya hal, kamulah punya pasal, kamu yang suruh ayah kamu pergi. Kamu tengok sekarang macam mana keadaan kita. Kita akan mati kebuluran, kita akan mati kelaparan. Macam mana sekarang? Natijah takwa setua ayah. Dan bagaimana majlis ilmu yang hidup dalam rumah mereka, majlis ta'alim wa ta'alum yang hidup dalam rumah mereka, pesan-pesan iman yang hidup dalam rumah mereka, bacaan hadis yang menghidupkan hati-hati mereka, menghidupkan iman dan hati anak perempuan yang kecil ni. Anak tadi bila mak dia kata macam tu, terus pergi pergi ke tandas, berwuduk dengan wuduk yang sempurna, hamparkan tikar sajdah, lantas bersalat kepada Allah. Selesai je salat, dia angkat tangan dia ke langit, maka dia telah memulakan doa dengan surah yang tuan-tuan kalau pergi kedai-kedai mamak, tuan-tuan akan tengok belakang kedai mamak biasanya ada frame, ada tulis satu surah, satu ayat dekat belakang tu. Dia tulis ayat 1000 dinar. Surah Talak ayat 2, ayat 3. Sepatutnya ayat tu kita yang baca amal, bukan dinding yang dapat. Tapi hari ni dinding yang letak, dilekat kat dinding, tak ada siapa pun peduli. InsyaAllah dia kata, letak ayat Quran. Ayat tu untuk kita baca, untuk kita fahami, untuk kita dalami, supaya hakikat takwa tu disempurnakan dalam hati kita. Dan sepatutnya itulah natijah yang datang daripada Ramadan, daripada puasa kita, daripada tarawih kita, daripada seluruh amalan ibadat malam kita, daripada pengejaran malam Lailatul Qadar kita, daripada segala permohonan maaf dan keampunan daripada Allah. Anak tadi mula dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Selesai dia baca ayat ni, dia angkat tangan tinggi-tinggi, dia kata, ya Allah, engkaulah Tuhan yang memandang kepada setiap keadaan hamba-Mu. Engkaulah Tuhan yang tak pernah memungkiri janji. Engkau tahu keadaan kami, wahai Allah. Hadirkan nusrah bantuan-Mu ke atas kami. Dia doa, doa, doa kepada Allah sehingga sempurna, selesai doa dengan aliran air mata. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ketika tu ada satu gubernur yang turun, yang lalu di kawasan kampung tu. Gubernur ni dahaga. Gubernur ni tanya pada rombongan dia. Al-Imam Al-Zahabi cerita dalam kitab berkenaan peristiwa yang berlaku. Gubernur dia kata, ada siapa-siapa tak ada air ni, aku dahaga. Salah seorang daripada khadim dia kata, ya gubernur, aku carikan air. Berlari dia kerana dia tahu ada rumah satu ulama yang bernama Hatim Al-Assam kat sini. Maka diketuk rumah Imam Hatim Al-Assam. Ternyata Hatim Al-Assam tak ada yang jawab isteri dia. Kata dia, suami aku tak ada, dia pergi tunaikan haji. Khadim tadi kata, tak ada masalah, gubernur turun kat sini, gubernur dalam keadaan dahaga, kalau kamu ada air sikit boleh tak, aku nak minta air, nak bagi gubernur minum. Tak ada air melainkan hanya ada air masak. Diberikan air masak tadi, dibawa kepada gubernur tadi. Gubernur tadi telah minum air tadi. Bila dia minum, saya kata, Allah, 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 sedapnya air ni, daripada mana kamu dapat air ni, padahal air tu air masak. Ya, maka khadim tadi kata, aku dapat daripada rumah Hatim Al-Assam. Hatim Al-Assam, ulama tu. Dia kata, benar wahai gubernur, rumah dia kat sini. Ya wahai gubernur, tunjukkan aku mana rumah. Khadim tadi kata, wahai gubernur, Hatim tak ada, dia pergi haji. Tak ada masalah, tunjuk, aku nak tahu mana rumah Hatim Al-Assam. Tuan-tuan, sampai saja di rumah Hatim Al-Assam, gubernur tadi telah seluk poket dia, keluarkan satu uncang, lantas dicampak uncang emas tadi dalam rumah Hatim Al-Assam rahimahumullah. Tak kala dicampak,
masuklah rumah tu, dia pusing kepada rombongan yang ikut dia. Lantas dia kata pada rombongan dia, di kalangan kalian, siapa-siapa yang mencintai aku, buat apa yang aku buat tadi. Mereka semua pakat seluk poket-poket mereka. Maka mereka telah campak duit-duit mereka, kepingan-kepingan emas, masuk menghujani rumah Hatim al-Asam. Keadaan ini dah menyebabkan gembira isteri dia, menangis anak kecil yang umur 10 tahun tadi. Ibu dia kata, kamu menangis kenapa ni? Tadi kita diuji dengan hampir kebuluran, kehabisan harta, kehabisan makanan. Kamu tak menangis pun macam ni? Dia kata, mak, saya menangis sebab saya teringat. Kalaulah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, kesian pada kita, macam ni kekayaan kita dapat. Kalau Allah yang menciptakan kita, kalau Allah kesian pada kita, agak-agak macam mana kita dapat. Tuan-tuan, natijah daripada takwa telah membentuk keimanan yang cukup hebat antara mereka dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan kita banyakkan amalan ta'lim. Tuan-tuan, carilah kitab, kita baca tentang kelebihan-kelebihan Ramadan dalam rumah kita, kelebihan Lailatul Qadar dalam rumah kita. Tuan-tuan boleh cari kitab-kitab berkenaan fadail amal. Syekh Maulana Zakaria ada susun berkenaan dengan fadilat Ramadan. Tuan-tuan bacalah ni sebelum masuk Ramadan ni. Baca tentang fadail, fadilat, kelebihan Ramadan. Supaya masuk dalam hati kita kegairahan untuk kita menyambut Ramadan dengan amalan-amalan pengabdian kepada Allah yang sempurna. Semoga habis Ramadan, natijah dia adalah takwa dan akhirnya membentuk amalan kita, akhlak kita menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala terima, dan akhirnya bahagia untuk kita di dunia dan bahagia untuk kita di akhirat. Wallahu alam bisawab. Jazakallah diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Putra Haizam di atas penyampaian yang cukup menarik, di mana dikisahkan kepada kita seorang wali Allah, seorang ulama yang bagaimana kehidupan penuh dengan kewarakan dan kezuhudannya sehingga kan terkenal dengan ulama yang tuli, walhal dia tidak tuli pun apa sebenarnya, betapa dia ingin menjaga keaiban yang berlaku di hadapan dia untuk orang itu, untuk orang itu supaya tidak rasa dia tu menjadi aib. Jadi bagaimana sifat aib dia, sifat warak dia sebegitu Allah Subhanahu wa taala jaga, maka begitulah kita yang menjaga keaiban-keaiban orang, Allah Ta'ala jaga lebih lagi daripada itu. Bagaimana Allah Ta'ala menjaga aib kita, tuan-tuan? Allah Ta'ala tak datangkan dosa, Allah Ta'ala tak tunjuk dosa yang kita lakukan itu seperti apa yang ada pada kita, penyakit yang ada pada kita. Andainya dosa itu datang seperti penyakit, seperti jerawat sebagai contoh, seperti kudis sebagai contoh, tentu tidak ada orang yang cantik di dunia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah menjaga aib, tidak datangkan dosa itu dalam bentuk benda yang boleh dilihat sebenarnya. Maka Ramadan yang kita akan hadapi ini, mudah-mudahan Allah Taala akan bersihkan semua daripada apa yang telah kita lakukan, dosa kita sekian banyak, dan datangnya Ramadan nanti merupakan nur, merupakan sinar cahaya kepada kita, dan itulah adalah merupakan natijah hasil daripada la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab Allah Ta'ala suka puasa nak tengok kita ni jadi orang bertakwa, bukan nak suka kita lapar, bukan nak suka kita penat, tetapi nak suka kita jadi bertakwa. Dan betapa indahnya seorang yang mendapat title takwa dan confirm dia mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz di atas pencerahan dan juga penjelasan yang cukup menarik. Dan kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua. Tuan-tuan, harap semuanya awak kata apa ni, tidak menjadi masalah, tidak rasa lama, tidak rasa panjang, kerana bahan ilmu ini adalah mahal harganya. Nah, bagaimana susah payahnya kita boleh hadir pada malam ini. Jadi kita nak dengar kupasan yang cukup menarik daripada Tuan Doktor kita, iaitu setelah kita berada di dalam bulan Ramadan nanti, banyak mutiara-mutiara yang kita boleh pungut, banyak mutiara-mutiara yang kita boleh kutip. Jadi kita nak, kalau ada 100 mutiara, 100 yang kita nak belaka. Maka pohon Tuan Doktor untuk memberi penjelasan kepada kita, apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan sepanjang Ramadan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi alhamdulillah, senarai yang kita nak buat dalam bulan Ramadan,
setelah kita sampai Ramadan, sebagaimana yang anda senaraikan dalam risalah yang kita bagi ini, yang pertama sekali kita kena letak, kalau kita kata amalan apa yang paling baik di bulan Ramadan, jawabnya amalan puasa. Sebab puasa fardu ni bulan Ramadan saja adanya. Jadi bagaimana kita nak jaga puasa kita? Selain daripada puasa hak fizikal tu pandai belaka dah. Nah, menahan diri, al-imsak nama dia. Dalam takrif kata puasa itu menahan diri daripada makan dan minum ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada fajar sampai maghrib. Mudah ya. Maknanya kalau kita tak makan, tak minum kan, jadi itu. Itu pada zahirnya memang begitulah dari sudut fiqahnya. Tetapi yang kita nak, bila kita berpuasa, kita nak kita berpuasa daripada yang halal. Hak kita tak makan. Nasi kita tak makan, minum tak, kita tak minum. Tidak duduk bersama dengan isteri pada siang hari Ramadan. Semua tu halal belakang. Tetapi bila kita bermulanya puasa, maka dia jadi haram pada siang hari Ramadan bagi orang berpuasa. Bagi orang yang tidak bermusafir, maka dia boleh buka. Orang musafir boleh buka. Tapi cerita lain. Mana bagi orang yang cukup syarat dia, tak musafir, tak apa, maka wajib atas dia menahan diri daripada perkara yang tersebut. Baik, perkara yang disebut, tadi, iaitulah perkara yang halal. Jadi tidak kena, tidak sepatutnya orang yang berpuasa daripada benda yang halal, tapi dia tak berpuasa daripada yang haram. Apa dia lagi? Dari sudut pandangan kita, dari sudut perkataan kita, dari sudut pendengaran kita, kita tak mau dengar benda yang tak baik. Kita tak mau tengok benda yang tak baik. Tapi masalah kita hari ini, bila mari bulan Ramadan, keluar pula cerita-cerita Nabi. Aha, dalam TV. Kita duduk niat dah nak baca Quran petang ni. Tiba-tiba mari pula anak bagi tahu, "Mak, cerita Nabi pula mari." Kena cerita pula Nabi Yusuf. Wanita-wanita tu kat comel-comel belaka. Tak? Dengan keni lutunya, dengan ada belaka dia punya jangok. Ngerti apa? Kita tengok cerita Nabi. Cerita Nabi apa? Tengok cerita orang perempuan itu untuk aurat tu. Tak usah sebutlah cerita islami ke tak islami ke. Kalau wanita atau untuk aurat, kita tengok mana haram. Hai, dia kata payah lah gitu. Jadi ini yang kita kata, nak puasa secara fizikal, tak makan, tak minum tu insyaAllah boleh. Tahun ni pula taklah panas sangat di sejuk udara. Kalau panas pun masjid kita ni sejuk. Tak ada panas sikit abu dengan ekor banyaknya. Itu yang pertama, nak jaga puasa kita. Jadi kalau kita puasa semualah, anggota-anggota lain tu kena puasa juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia panggil satu sinonim dah. Bila sebut puasa dengan Al-Quran, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi puasa itu dikira bekas Al-Quran. Puasa itu bekas Al-Quran. Jadi bekas maknanya kalau kita tak isi, rugi. Jadi macam-macam program yang kita buat. Masjid kita ni ada tadarus Quran, hak kita nak khatam. Ada pula program yang kita tadabur Quran yang kita nak faham. Dia ada dua. Tadarus tu kita nak baca perhabis. Ada masjid dia baca dengan terjemahan, ada masjid baca saja. Tak kira lah, yang pentingnya baca Quran itu hak tadarus. Tapi hak kita baca sendiri, kita yang paling afdal sekali, yang paling utama sekali, kita baca pada waktu malam Al-Quran itu. Dalam buku tadi, dalam buku senarai, dalam cerita risalah ni saya sebut, cerita dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia boleh khatam Quran dua kali sehari. Pagi, setengah hari sekali, malam sekali. Kita pun duduk mikir hai, macam benda metos ya, macam benda dongeng ya cerita. Rupa-rupanya ada seorang budak di Arab Saudi, nama dia Jihad Al-Maliki. Wafaqullah, Allah Ta'ala lah jaga dia, budak lagi. Saya tengok dia punya kenyataan guru dia, dia kata Jihad khatam dua kali sehari. Dia nak buat seperti Imam Syafi'i, mana boleh. Kita tak kempen tuan-tuan dua kali sehari, kita nak kempen dua kali sebulan Ramadan ya. Boleh kau tak boleh tahu ni? Oh, dia kata menasah buah-habu anas. Dua kali je. Ha. Ada kau marah oleh ni? Muslimat nampak macam nak marah. Orang cek ada lima, dia pergi dua ya. Hak dua tu minimal lah, kita tahu paling rendah sekali. Kalau boleh tiga, kau comel. Boleh empat, lagi cantik. Boleh kalau lima kali khotel.
berapa hari sekali tu? 6 hari sekali. 6 hari sekali jadi berapa juzuk sehari? Berapa juzuk sehari? 5 juzuk sehari. Gok ke tak gok? Gok sangat, muka makan pun tak. Ha, masjid kita ni ada jamu buka puasa. Ha, tak payah nak dah makan mari buka puasa masjid je. Eh, banyak dah sebenarnya langkah-langkah untuk mendapat peluang Ramadan ni banyak. Sebab tu anda tengok setengah-setengah orang kerja pejabat, dia ambil waktu makan tengah hari, waktu tu dia baca Quran. Sebab apa? Dia kata kalau balik nanti, yang terlambat yang muslimat ni, bila balik, kena masak, walaupun beli hok bazar pun, lah, ingat molek, kita ni ada dua kiraat. Orang yang mengaji Quran, dia panggil kiraat. Ada kala kita baca bari hatah, bazar Ramadan. Ada juga orang salah baca, dia panggil bazir Ramadan. Jadi ke tak jadi? Kita nak bazar ke nak bazir? Eh? Bari hatah? Bari hatah bazar Ramadan. Tapi tak hanya bazir juga. Bazir Ramadan ni tanda tuan-tuan. Dua benda kita bazir. Yang pertama, bazir pahala. Molek dah iktikaf di masjid. Tak keluar-keluar je pagi Zuhur, asar. Lepas asar, dia juga lalu ke bazar Ramadan. Macam-macam bunyi situ. Tengok orang jual pun comel. Bunyi dengan lagu-lagu pun kuat. Jadi ada juga hak mencalarkan Ramadan kita pada hari itu. Sebab itulah kalau boleh kat duduk di masjid lah, tunggu orang mari atas makan yang lebih baik. Bazir yang kedua, bazir beli barang. Tadi apabila orang lapar ni, dia tak boleh tengok. Sebab itulah kaedah kita, tak boleh pergi beli tika lapar. Dia jadi nak beli belakang. Oh, sedap ni. Sedap belakang. Sama juga, Tok Qadi dia tak boleh jatuh hukum ketika dia marah. Wah-wah ghadban, tak boleh. Dia jadi marah, dia akan jadi jatuh hukum tak adil. Dia lapar pun sama juga. Jadi, masalah Quran ni kita kena letak target. Ana selalu sebut dalam ilmu motivasi, dia panggil manajemen ibadat. Bulan puasa ni kena ada manajemen ibadat. Aku nak khatam Quran tahun ni, insyaAllah 2 kali. InsyaAllah 3 kali, letak semangat gitu. Yang ketiga, isu solat. Ada orang, dia maya terawih tiap malam. Pernah satu masa, dia jumpa buah-buah air raya, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, ana tahun ni, tak mis maya terawih. Kita kata, Alhamdulillah, barakallahu fi. Semoga Allah Ta'ala taqabbalallahu minna. Lepas kita cokek sikit. Kata semaya jumaah lagu mana? Jumaah dia isa yang lagi, dengan subuh. Hak lain dua rumah. Kita kata, ini di antara benda ajaib. Pernah satu tahun ana senarai kan, 40 perkara ajaib di bulan Ramadan. Salah satu daripadanya, jaga solat sunat, jemaah, solat fardu, dah. Ini benda ajaib. Kau tak ajaib lagu tu? Dia kata, ajaib apa kita buat juga? Tak ada pun ni dah. Ali jemaah majid telipuk ni, dah lagu tu. Nah, sepatutnya, jaga hak fardu tu lebih kuat daripada jaga hak sunat. Ana dapat beberapa syekh di Madinah dulu, dia mari semayah isya jemaah di masjid Nabi. Semayah jemaah. Sudah semayah isya, orang start terawih, dia balik. Kata Tok Seh, nak gimana ni? Tok semayah terawih dengan Tok Imeh ni. Dia kata, hantar lepas pada terawih nanti lalu ke rumah dia. Dia semayah atas utuh. Atas utuh ni atas rumah. Rumah kapur-kapur dekat Tarik Seh tu, dia panggil rumah lama dia. Tok Seh ni dia semayah. Sapa pukul 2 pagi, tak berhenti lagi. Maknanya orang terawih di masjid tu sejuzuk, dia 5 juzuk. Itu cerita lain. Yang pentingnya kita nak ambil syahid, kita kena jaga solat jemaah dan jaga solat fardu. Satu lagi yang kita nak kempen tuan-tuan, jangan lari tengah jalan. Kalau masjid kita ni berapa 20. Ada hak masjid 20. Dia lari lapar. Kalau masjid lapar lari berapa? Tak apa nak mengaku eh. Berapa lari? 4 lari dah. Kita kata subhanallah, 4 lari juga. Apa lawak menawak lagu mana tu sibuk lari? Satu malam Nabi kita solat tarawih. Dia tak panggil tarawih zaman Nabi, dia panggil qiyam Ramadan sampai separuh malam. Bila Nabi sudah, sahabat-sahabat ni ada hok semangat mari jumpa ya Rasulullah. Lau nafaltana baqiyata lailatina. Dia kata kalau maya terus sampai kau sahur, berasa gerok lagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ni sifat dia rahmatal alamin. Dia tak layak benda lagu tu. Dia tak kata, mari kita mayah mula. Aku rasa nak? Tak. Kalau Nabi layak, nyanyo kita. Hak mayah kemudian ni.
Nabi lapar rakaat, Nabi 20 rakaat, sejuk kemalai, mai apa pasal letih dah. Nabi kata apa? Innahu man qama'a imamihi hatta yang sarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia semaya? Sekali ngetuk imam, siapa sudah ditulis pahala qiyamul lail. Malam ni nak pahala qiyamul lail kata saya. Tahun ni nak. Jangan lagi. Tu ya kepek kita. Tu imam tulis besar iklan luar tu. Solat tarawih jangan lari. Masyur kan mentah saya duduk jangan lari dulu. Istilah ada. Popular mentah dulu. Pasal belum Covid dulu. Jadi kita kena buat iklan kepek. Solat tarawih jangan lari. Sebab apa? Sebab kalau kita lari boleh pahala banyak tu. Dia panggil check out. Kalau kita tak lari, solat sekali dengan tuk imam sampai sudah ditulis pahala qiyamul lail. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, satu malam di bulan Ramadan kita boleh pahala qiyamul lail dua kali. Nak kata sih? Kalau tak sih malah royak. Nak? Alhamdulillah. Yang pertama Nabi sebut dalam hadis yang sahih, siapa dia solat subuh berjamaah, siapa dia solat isya berjamaah, faka'annama, seolah-olah dia solat separuh malam. Dia balik, mari semaya subuh berjamaah pula, cukup satu malam. So, boleh. Siapa dia solat terawih sekali dengan imam sampai sudah, boleh pahala apa? Pahala apa? Qiyamul lail. Dua kali semalam, eh, kita boleh pahala qiyamul lail. Nak ke tak say, tuan-tuan dan puan pilih sendiri, tak cakap nak kepe dah kita ni buat waktu imam, tak cakap nak kepe dah. Kalau kau cip itu, dia kena kocok itu. Nah, yang penting kita koci iman kita, hati kita lah bahawa kita buat. Satu lagi jangan lupa, kita banyak zikir, banyak istighfar, banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Sedekah. Di antara sedekah yang baik kita sedekah, makanan. Man fattara sa'iman. Siapa dia makan orang buka puasa, dia boleh pahala orang berpuasa. Alhamdulillah. Oi, kita tak mampu, tak nak ajak orang ke rumah. Tak usah ajak ke rumah. Tabur masjid ada dah, tabur apa ni, iftar Ramadan. Ada ke tak ada? Kau tak buka lagi. Ada dah. Letak dah tu. Kalau berasa nak sedap lagi, kita beli. Order hak siap-siap dah. Bagi tahu kutuk imam malam ni, 50 orang saya nak taja. Atau pergi hantar mana-mana rumah orang pakai miskin. Pergi hantar ke pusat-pusat pengajian, di tahfiz, di pondok. Boleh tengok lagi, tapi kena janji. Kena janji. Takut ramah bagi hantar, bazir pula. Dan satu lagi, anak-anak sentuh yang terakhir lah. Masa kita habis dah. Tok Imam kata 10 minit ke sana. Yang terakhir, kita baca iklan di masjid tadi, tanah sebelah ni, berapa juta tadi? 8 juta. Baru bayar? Baru bayar 3 juta setengah. Ada berapa juta lagi? Berapa lagi juta? 4 lagi. Agak-agaknya banyak kau tak sikit? Eh, anak yakin. Tuan-tuan yang apa-apa hadut depan kita ni, duit tak habis nak makan belakang. Kau habis? Allahuakbar. Acu klik suka kat dia kata, tu duit. Hak bari kemah rumah ni, oi, bergatal berkali sore-sore ni depan ni. Ha. Kenapa? Bergatal ada. Malam ni kita nak tanya tuan-tuan. Kalau boleh letak nombor account di apa ni, biar orang hak jauh-jauh boleh kita. Kau tak sebi kau orang luar? Pandang orang terlipuk ya? Eh? 4 juta lagi tu untuk orang luar kata kau orang terlipuk. Eh tak sibuk ye. Nak buat dia ya. Malam ni kita nak kempen, sayangilah harta anda. Tulis kempen malam ni. Oh dah kalau saya kena sipel lah ustaz. Betul kalau gitu? Tak. Nabi pernah tanya para sahabat. Hey para sahabat. Siapa di kalangan kamu orang yang harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia sendiri? Soalan Nabi kepada sahabat. Soalan anak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa di kalangan kita harta orang lain lebih kita sayang daripada harta kita? Siapa? Belakor. Tak ada. Kok adanya lagu mana tu? Saya harta sendiri. Ah baik. Lo ni tak jadi lagi tu. Sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, harta kita yang jadi milik kita tiga saja. Ma akala fa afna. Hak kita makan dah habis dah. Jadi baja dah tu. Wa ma labisa fa abla. Hak dia pakai lusuh dah baju. Nak pergi korek pun tak boleh. Wa ma anfaq. Apa yang telah kamu nafkah
wakaf, sedekah, hak tu hak kita. Jadi kempen kita malam ni tuan-tuan dan puan-puan, harta kita nak jadi hak kita ke jadi hak orang? Jawab dia. Nak jadi hak kita ke hak orang? Tak ada masalah. Balik tengok ekang malam ni belakang. Balik suka bagi kemah berapa kilo, berapa gatal ada di rumah sorang-sorang. Esok mari jumpa Ustaz Mel. Tak sabi kau lain Ustaz Mel. Orang terlipuk nak bayar 4 juta. Boleh ke tak boleh? Allahu Akbar. Di akhir surah apa ni Al-Munafiqun. Hak kita duk baca selalu. Bila orang nak mati, dia minta gapo dengan Tuhan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh lewatlah sikit nak mati. Agak-agak boleh lewat. Malaikat tak ira kita dah. Nak buat apa? Nak pergi melancung. Nak pergi umrah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah ya Rabbi. Banyak duit. Allah 5 juta dalam akaun. Wui kau masjid beli tanah baru 100 ribu. Menyesal. Penyesalan yang tidak berguna pada saat itu. Supaya tidak menyesal, malam ni kita balik tengok akaun kita ada banyak mana. Cek dalam bank, dalam mana-mana tempat hak kita ada. Balik tengok berapa dia hak kita tak guna dah. Pakat labu belaka. InsyaAllah. Anak baru je jumpa dengan satu orang. Dia buat masjid 3 juta. 3 juta. Bukan dia seorang lah. Dia campur-campur. Keluarga dia pun separuh masjid rasa. 2 juta lebih keluarga dia. Orang lain tambah sikit. Tok Imam bisik dia kata, Ustaz, Sedang molek masjid siap. Dia punya hak jawakah ni masuk dalam kubur. Kita kata Allahu Akbar. Bahagianya orang. Sebagaimana kata ulama, manusia yang bahagia, tuanya mati, pahala tak mati. Manusia celaka, tuan yang mati, dosa tak mati. Ini kita takut. Dosa kita duk ngata kau orang, dosa kita duk aposta, fitnah kau orang. Ini tak mati ni. Orang duk sebar, sebarlah. Tapi hak kita naknya kita mati, pahala tak mati. Boleh ke tak sih? Boleh ke tak leh? InsyaAllah. Habis dah masa Tok Imeh. Habis dah. Tok Imeh kata berhenti. Kata kita nak cerita lagi, ada cerita sedap. Nak dengar ke tak sih? Nak pula dah. Tambah masa sikit dah. Cerita dia, dia ada di Riyadh. Ada Muhammad Al-Arifi nama dia dalam video dia. Sanak dengan dia. Kita cerita, kita terjemah. Dia kata ada seorang kaya di Arab Saudi tu. Kaya semati. Dia mati, bini tak ada, anak pun tak ada. Sehingga kan pihak kerajaan, mahkamah, ambil nama dia, pergi cari kabilah di kampung dia. Pergi cari dia kabilah di kampung dia. Nak cari siapa kau boleh terima pusaka dia. Cari-cari ni naikah cerita ni. Boleh 3 orang yang layak terima pusaka. Di kalangan anak-anak, berkali sepupu-sepupu dia kali. Yang layak terima pusaka. Kau mari mahkamah. Sore-sore boleh berapa juta, anda tak ingat angka tepat. Tapi juta-juta duit. Bukannya juta riyal, bukan juta rupi. Kalau juta rupi tak apa. Sudah panggil, bagi harta berapa juta boleh sore, Tok Qadhi tanya. Tuan, saudara kamu ni, mau boleh harta free ya ni? Tak ada ke satu. Mahkamah carimu, nak terima pusaka. Dia si mati ni tak ada waris, tak ada bini. Boleh ke tidak kalau mu sedekah sikit? Setengah juta ke sore. Kita nak buat masjid ke dia. Oh, gelepah hak pertama tadi. Oh, tuan Qadhi, maaflah saya ni hutang banyaklah macam-macam alas saya tak sibui. Boleh jadi badui ni tak tahu kali juta tu banyak kali. Dia ingat ke juta tu macam gapo kali. Tanya yang kedua. Oh, tak boleh dia kata anak dia ramah. Ana bila mula-mula dengar cerita ni, hak yang ketiga ni kita nitih air mata. Dia kata, Tuan Qadhi, dengar ni tuan-tuan. Tuan Qadhi, kalau si mati ni, waktu dia hidup, harta dia berjuta-juta, dia tidak bersedia untuk masuk dalam kubur, dia tidak bersedia untuk buat kebajikan, dia lepas dia mati pun tak sadar, ambil lah Tuan Qadhi. Bangun 3 orang tu, tak wisri abu. Inilah harta kita, bila tak jadi hak kita, kita duk sipa, duk taruh ke anak, taruh ke cucu, taruh ke cici. Akhir kali kita mati tengah-tengah dari kubur, harta orang duk bagi atas dunia, tak jadi hak siapa-siapa. Laut Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Mudah-mudahan dengan kita sedekah banyak ni, kita tak kata lagi ayat ni ketika nak mati.
insyaAllah. Jadi setakat itulah, mudah-mudahan persiapan kita Ramadan tahun ini rapat. Kita jumpa lagi dalam forum-forum yang lain atau kuliah yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathira diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit di atas penjelasan dan pencerahan kepada kita antara amalan yang mesti kita kena ada di dalam bulan Ramadan. Dan untuk makluman Datuk, memang orang Telipuk ni dia pemurah sebenarnya. Untuk makluman tuan-tuan, pada Ramadan tahun lepas kita berjaya pungut duit untuk pembayaran tanah lebih daripada 1 juta Ramadan sahaja. Jadi tahun ni kita nak 3 juta ataupun sekurang-kurang kita boleh selesaikan yang tanah ini. Dan insyaAllah selepas Ramadan nanti tuan-tuan akan tengok terbinanya sebuah rumah Allah yang indah, hasil daripada harta-harta wakaf kita semua. Dan ini adalah merupakan berita gembira untuk kita semua, di mana kita dapat solat dalam keadaan masjid yang comel, batu tanah kita yang kita wakaf sendiri, kemudian kita akan dapat pahala yang berpanjangan. Siapa yang tak nak, Allah Subhanahu Wa Taala akan membeli kita semua. Jadi muslimi muslimat sekalian, untuk makluman kita bahawa forum kita pada malam ni ambo nak simpul sendiri lah. Kalau serah kepada dua-dua panel ni, takut pukul 10 tak boleh nak simpul juga. Kita dah agak lewat jam 11.30 pengajur. Pagi dikata setakat jam 9.30 Ustaz. Pihak RTM kata pihak setakat jam 9.30. Sebab selepas pada ni kita akan solat isyak dan kita ada jamuan. Jangan balik ya, kita ada jamuan. Jamuan ni Datuk, pagi tadi lagi duduk jamu. Tengah hari pun jamu, amalan ni pun jamu lagi. Jadi insyaAllah, jadi sebagai rumusan akhir kepada kita, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada kita sekali lagi untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak untuk tahun 1444 Hijrah. Dan yang kedua, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita Ramadan pada kali ini nikmat kesihatan tuan-tuan. Bila kita sihat, kita boleh mari ke masjid. Bila kita sihat, kita boleh banyak melipat gandakan amal ibadat kepada Allah. Bila kita sihat, banyak benda yang kita boleh lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita. Dan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Ramadan yang Nabi kata apabila seseorang itu berjaya masuk dalam bulan Ramadan sehingga berlalunya Ramadan, maka Allah Ta'ala turut ampunkan semua dosa-dosa dia. Itulah orang yang paling beruntung. Harapnya kita yang hadir pada malam ini termasuk dalam golongan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah berakhirnya forum kita pada malam ini. Saya selaku pengerusi pada malam ini mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir dan tidak terhingganya kepada kedua ahli panel kita, guru-guru kita yang banyak telah memberi sumbangan ilmu kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi, apa yang kita dapat ini boleh kita genggam dan kita jadikan sebagai amalan dalam hidup kita. Dan insyaAllah kitalah antara orang yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Terima kasih di atas segala perhatian. Marilah sama-sama kita tutup majlis kita dengan membaca suratul asri dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.